Okay. Baik, jemputlah kalau yang ada nak menyatakan pendapat dan sebagainya. Okay. Saya... Okay. Kat mana saya nak? Saya nak mulakan dulu eh. Mula-mula ni kita bagi benda yang baik-baik dululah. Sebelum nak bakor sebelah sana. Ataupun nak kecam berkenaan dengan Saitro mereka ni. Ada seorang Saitro ni, dia berani nak cabar menteri. Dah menteri pun dah respon. Menarik kan, bila menteri pun dah respon, tiba-tiba kecut telur pula tak berani nak sahut cabaran yang berhormat menteri. Kan, dia yang bakor menteri, lepas tu dia tak berani nak sahut cabaran. Okay, first of all saya nak beritahulah, Malaysia adalah negara ASEAN yang mencatatkan lebihan dagangan kedua tertinggi bagi tahun 2023. Jadi yang tempat pertamanya siapa? Singapura. Singapura yang mencatatkan lebihan dagangan pertama tinggi bagi tahun 2023 bagi ASEAN. Yang ketiga adalah Indonesia. Jadi yang pertama adalah Singapura. Kita di tempat kedua, Malaysia, yang mencatatkan lebihan dagangan tertinggi tahun 2023. Dan yang ditempatkan keempat saya tak tahu. Saya belum tengok, saya belum rujuk lagi. Okey, ini bermakna negara kita masih mempunyai kekuatan ekspor yang agak kukuh, terutamanya produk elektronik dan elektrikal yang menjadi penyumbang utama nilai ekspor negara. Salam dari X. Waalaikumsalam dari X. Ahmad apa tu? Saya silau sikit kalau saya tak pakai spek, sebab spek ni dia ada anti silau kan. Bila pakai contact lens macam silau sikit. Kadang-kadang nama tu saya tak nampak. Mungkin saya kena tingkatkan power contact lens saya lah. Okey. Jadi setakat Oktober 2023, lebihan dagangan Singapura adalah 4.9 bilion Malaysia, ialah 3.7 bilion USD, dan Indonesia 3.4 bilion USD. Maknanya apa? Kita on the right track. Yang walau unduk kata duk susah, tak nampak ke, sengsara dan sebagainya, tang mana sengsara pun tak tahulah. Sebab itu kalau kita tengok yang mencabar YB menteri adalah YB viral, aku sebutlah. Nama dia Adli Yunus, tak silap saya. Aidil eh. Lupa dah nama dia apa eh, nama sebenar dia. Aidil Yunus rasanya. Okay, tak apalah. Bila yang Rafizi Ramli, YB Rafizi, nama dia Untega, menyatakan satu ancaman terbesar kepada usaha negara kita adalah berleluasanya. Wow, Naura, thank you. Saya tak pernah tengok lagi. First time tengok. Thank you, Naura Aida. Menyebarkan Saitro-Saitro yang menyebarkan pembodohan yang sekarang ni diperturunkan di media sosial, khususnya di TikTok. Mereka ni membodohkan diri sendiri tak kisahlah, tapi dia membodohkan orang-orang sekeliling dia tu, dan orang sekeliling dia tu membodohkan orang lain juga. Jadi kita ingat penyakit macam COVID aja yang boleh berjangkit, penyakit sesema batuk atau demam saja. Tapi rupa-rupanya yang boleh berjangkit ini adalah kebodohan juga. Terutamanya daripada walaun-walaun. Yang mencabar YB Rafizi ni, dia tak sedar kedudukan dia di mana. Siang malam dia duduk berkokok. Jadi YB kita pun rimas lah juga kan. Duk kata kat dia macam-macam, kodoh menteri bodoh lah, menteri tak reti buat kerja dan sebagainya. Bila dicabar balik hari ni mengecut, katanya dia tak mahu duduk kat podcast, dia nak duduk kat debat. Apa bezanya debat dengan podcast? Adakah diberikan masa yang sekian-sekian dengan soalan yang sekian-sekian diberikan? Kau rasa kau boleh bersedia dengan jawapan kau? Adakah begitu? Macam apa yang Syahir buat tu? Jadi kalau podcast ni, dia lebih terbuka, dia lebih random dan dia lebih spontan. Itu yang dia takut. Dan dengan adanya platform media sosial, terutamanya TikTok hari ni yang kita tengah buat live ni, mereka berleluasa menyebarkan fitnah dan pembohongan.
kita penat tengok fitnah dan pembohongan yang bodoh-bodoh daripada Saitro dia orang ni. Lepas tu bila dia datang dekat kita punya penulisan, dia komen dekat situ, saya pun kadang-kadang tak selera nak jawab. Kan? Bodohnya hujah walaun bawak ni kadang-kadang. Kan? Bukanlah kita ni nak rasa kita cerdik sangat, tapi mereka tu bila mereka memainkan sentimen demi sentimen yang tidak memberikan gambaran dan perspektif yang sebenar berkenaan dengan ekonomi hari ini, berkenaan dengan apa yang Datuk Sri Anwar dah buat, apa yang kerajaan dah buat, apa yang Menteri Ekonomi dah buat. Thank you, tidur berjalan. Yang akhirnya memesongkan kefahaman rakyat mengenai semua maklumat yang benar. Maknanya walaupun ada segmen biar betul kan dekat dekat RTM dan sebagainya, saya rasa masih lagi tak sampai ke bawah lah. Tapi boleh ditingkatkan lagi insyaAllah. Tetapi kan at least there is usaha ataupun inisiatif daripada kerajaan untuk menerangkan fitnah-fitnah yang berlega-lega ni daripada tak ada kan. Bukanlah kita kata tak ada menyumbang langsung, tapi disebabkan oleh kuasa ataupun influence pembodohan ini masih lagi berluasa, dia menyebabkan orang kita ni sampai bila pun minda dia jadi jumuk tau. Dan diorang ni apabila ditanya di parlimen, pemimpin politik mereka sendiri tak boleh menjawab. Dan Rafizi bertanya kepada ahli parlimen PN tentang ukuran ekonomi dan mereka yang mereka gunakan sebagai bukti dakwaan mereka, ekonomi telah merundumlah hari ini. Mereka tergagap-gagap, Rafizi kata. Mereka tersipu-sipu seperti kerengga yang cuba nak menjadi harimau di parlimen. Kerengga je sebenarnya tapi belagak harimau. Biasalah kalau orang menyamar ni, biasa rambut palsu ke, misal palsu ke, sekarang ni dah tak pakai dah nampaknya kan. Okey, jadi satu perkara yang disedari adalah budaya yang mereka buat adalah menyebarkan kebodohan, pembohongan sewenang-wenangnya dan mendedahkan ramai rakyat Malaysia kepada tindakan undang-undang. Kita tengok hari ni banyak mana yang telah ditahan polis kerana doktrin ataupun hasutan mereka ni. Mereka tu dapat duit, mereka tu dapat upah. Of course lah mereka kena buat kerja yang gigih kan, untuk menjatuhkan kerajaan, untuk memburukkan, untuk menghasut orang. Lepas tu yang terpaling ratu yang badak tu, saya tengok satu fakta pun tak keluar daripada mulut dia. Duduk main sentimen kononnya Melayu ini terancam, kononnya kita rakyat tengah susah, kononnya satu fakta pun tak keluar daripada mulut dia. Sebab itu bila dia masuk rumah orang, yang dia boleh buat adalah dia boleh menganjing dan ketawa secara berdekah-dekah. Itu je modal dia. Sama pergi wancana pun macam tu, ketawa berdekah-dekah. Kalau ketawa tak semestinya kau tak semesti kena bayar. Orang yang tepi jalan pun suruh makcik yang meniaga nasi lemak pun suruh dia masuk wancana, suruh ketawa, dia pun boleh buat. Sesiapa yang menyebarkan fitnah yang macam dia orang ni sebab fitnah, boleh diambil tindakan di bawah kanun keseksaan jika ada laporan polis dibuat. Mereka juga boleh disaman secara sivil. Lepas itu, dia kata apa? Dia play victim. Dia kata, tengok tu menteri nak saman, nak ugut, nak saman. Dah tu kau yang buat fitnah. Nak biarkan aja. Ini bahaya sebab netizen yang komen, kandungan-kandungan influencer-influencer yang dibayar ini yang menambah lagi pembohongan, kebencian dan juga menimbulkan hasutan. Hasutan kepada siapa? Hasutan kepada kerajaan. Nasib baik Akta Hasutan 1948 tu hanya tertakluk kepada royal saja. Kalau tertakluk kepada kaum dan juga agama, dah lama korang ni kena ke dalam. Akhirnya seperti lazimnya, ramai walaum yang terdedah sekarang ni seperti kata Rafizi lah, mati katak dalam perjuangan, sedangkan pemimpin kaya raya dengan kereta besar, pangkat dan pencen mereka. Sekarang ni walau yang bodoh-bodoh ni ke dalam. Siapa yang nak jamin yang dah ke dalam tu? Tak ada siapa yang nak hiraukan mereka. Jadi budaya ekstrim, takfiri dan khawarij ini memang berbahaya, dan ada puak-puak yang dibayar ini sentiasa mengapi-apikan. Mengapi-apikan tambah cili, kasih pedas, orang kata kan. Jadi iyalah, diorang ni kadang-kadang ada juga yang cakap berlapik. Maknanya diorang dalam mengatakan kepada ataupun membuat tuduhan, dia berlapik. Jadi dia tak secara terus menuduh
Kan? Dia orang pandai juga sebenarnya. Tapi sepandai-pandai tupai belum empat, akhirnya ke mana? Betul tak? Akhirnya terceduk juga. Jadi jangan, kalau kita tengok situasinya hari ini kan, mesti korang terfikir, kenapa dia orang ni tak ada yang kena, thank you Scorpio, tak ada yang kena tindakan, boleh lagi bebas. Sebab tak betul-betul terceduk lagi. Tapi setakat mana kita ni nak rasa kita ni kuat, nak rasa kita ni hebat dan sebagainya. Okay, jadi saya seru kepada Walaun supaya pergi kepada YB viral kamu tu. Gelanggang dah dibuka. Buktikanlah apa yang didakwanya, iaitu Rafizi Ramli ni memang paling tidak berfungsi. Jadi tolong share ramai-ramai, sama ada di X ke, di TikTok ke, cabaran Rafizi untuk mengajak podcast bersama yang bakal menteri ini, iaitu YB viral ini, supaya dia berani menyahut cabaran. Surat sudah dihantar kepada beliau by hand daripada pejabat menteri ekonomi. Okey, saya bacakan surat itu. Okey. Jemputan bagi menghadiri sesi podcast yang bakar menteri sebagai jurucakap undangan bersama-sama YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas. Sukacita dimaklumkan bahawa YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, ingin mengundang tuan untuk mengadakan perbincangan dalam sesi podcast yang bakar menteri. Sesi ini bertujuan untuk memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk berkongsi pandangan dan membentangkan fakta kepada rakyat. Justeru itu pentadbiran ini pentadbiran ini berbesar hati menjemput tuan untuk bersama jurucakap undangan bagi sesi podcast yang bakal menteri Isnin 8 Januari. Lambat lagi YB viral. Satu tarikh yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak serta disiarkan secara langsung di media sosial YB Rafizi Ramli bagi memenuhi dokumentasi keselamatan. Dia minta lah nombor penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Alah tak payahlah segan-segan. Semuanya kalau tak bagi pun orang dah tahu dah sebenarnya maklumat tu. Belum steady lagi tu. Itulah saya sekarang ni nak jemput VIP pun saya seram. Saya takut nanti dia orang naik turun malu je. Tengok. Okay, request balik. Mungkin saya yang kena invite lah. Sekejap eh. Okay, dah invite dah. Okay, jangan sembang kencang saja. Nak jawab apa-apa, hadap dulu Rafizi Ramli tu. Tengok sama ada, sekarang ni pandangan aku macam ni lah. Bagi aku, kalau dia ni betul-betul ada hujah, dia dah masuk dah orang punya live. Tapi setakat ni aku tak tengok lagi, dia sama ada dia buat live, dia benarkan orang lain untuk berhujah dengan dia, ataupun dia pergi room orang lain dan dia berhujah dekat room orang lain tu. Saya tak nampak lagi. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau dia mampu berhujah, mesti dia akan dah berhujah dah dalam TikTok. Tak kira lah sama ada dengan pihak kerajaan atau mana-mana lah. Tapi saya tak nampak lagi dia ni berhujah macam orang lain. Kan? At least orang lain pun tak adalah claim yang dia tu YB kan. Tapi at least dia orang tu berhujah lah juga. Tapi hari ni setakat ini, betulkah kalau saya salah, kalau dia ada dah berhujah dengan siapa-siapa, bagi tahu saya. Setakat ni saya tak nampak lagi. Dan lebih kepada syok sendiri saja. Maknanya buka live macam bercakap macam ni lah. Sama-sama gang, lepas tu mengutuk, menganjing dan sebagainya. Lepas tu buat satu VTT, mengkritik kerajaan, mengkritik menteri, mengkritik PMX, mengkritik Fahmi Fazil dan semua orang lah. Kalaulah bercakap macam ni semua orang pun boleh buka live bercakap seorang-seorang, kutuk sana kutuk sini kan, tak berani nak sahut cabaran berkenaan dengan live itulah. Jadi YB Rafizi Ramli sudah menghantar surat jemputan kepada YB viral ini, sila lengkapkan dan hantarkan semula kepada pengirim. Kita nak tengok siapa yang terbakar dan siapa yang tunjuk bodoh ke, tunjuk jantan ke, dan jangan lupa bawa telur. Okay? Kan tertinggal susah nanti.
Dan saya ada post dekat ad, saya kata, alah, tak payah YB Rafizi Ramli, aku pun boleh kalau nak suruh berhujah dengan dia. Lepas tu ada penyokong dia cakap apa tau. Eleh Yani, kau tu nak berhujah dengan YB viral, dia kata. Kau jangan minta.